kalau buat ibu saya kasih murah, cuma 250 ribu. Buset dah, mahal bener. Super 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 dede, super super dede, super super dede, super 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 dede, super super dede, super super dede namanya. Bagus juga itu lirik. Ah, coba. Super super dede namanya. Super 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 dede namanya, super dede. Namanya super. Bang Arif. Halo, Pul. Iya, Bang. Lu bisa enggak datang ke kantor sore ini? Produser mau ketemu sama lu. Sore ini, Bang. Iya, sore ini. Siap, pasti datang, Bang. Nah, Pul. Produser pengen dengar suara lo langsung. Jadi lo harus tampil maksimal. Oh, tenang aja, Bang. Pokoknya Ipul bakal semaksimal mungkin. Oke. Oh iya, Pul. Produser pengen lihat lo tampil menarik. Lo pokoknya harus keren abis dah. Jangan ngandelin suara lo doang yang bagus. Tapi penampilan lo juga harus mendukung. Oke? Ya elah, Bang Arif. Emang baru berapa kali sih ketemu sama Ipul? Kan Bang Arif tahu kalau Ipul ganteng. Kalau nggak ganteng, nggak mungkin Ipul ikutan sinetron. Yaudah, ditunggu ya. Iya, iya, siap-siap, Bang. Yes! Alhamdulillah. Akhirnya jadi, tapi pakai baju apa ya? Dek, Jabrik sama Kuncir kemana? Gak tahu, Cang. Belum datang dia? Belum. Nah ini nih, yang gua gak temen. Halo? Eh, lu di mana ya? Jam segini belum nongol juga lu. Udah ada pelanggan yang mau nyuci nih. Lu niat kerja kagak sih? Kalau lu udah enggak niat kerja, lu bilang sama gua biar gua bisa cari gantinya. Dikasih tahu diem aja lu. Di mana lu sekarang? Di samping Encang. Kok lu yang nyaut sih? Encang emang nelpon siapa? Jabri. Itu nomor siapa? Nomor lu. Berarti siapa yang salah? Lu yang salah. Terus Encang apa nyap-nyapin ke Dede, Cang? Lu lagi. Diem aja ya, gua telepon. Bang, kok motor saya belum cuci? Tunggu ya, Neng ya. Sebentar ya. Jadi kan ini cuci motornya. Saya buru-buru ini. Iya, Neng. Iya. Mana sih itu orang? Iya, Neng. Ya, gua juga yang ketumpuan dah. Gua lagi. Cang, lepas sepatunya ntar licin jatuh lo. Ini Cang, bisa ini Cang. Mbak! Mbak! Kok lo belum berangkat sekolah juga sih? Gimana mau berangkat, Mah? Tas Roy mana? Tuh, lo dudukin. Oh iya, Mak. Enggak kelihatan, Mak. Ya udah deh, Mak. Kalau gitu Roy berangkat sekolah dulu ya. Yaudah, buruan dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Im. Permisi. Siapa ya? Gue cantik banget ya. Iya sih. Iya, tapi sayang agak kusam. Ibu umurnya berapa? Ngapain nanyain umur? Boleh saya duduk? Oh iya, silakan. Ya, Bu, saya punya produk buat kecantikan. Banyak, ada macam-macam. Ada lulur, tapi kalau buat ibu ini. Kalau ibu cocoknya yang ini. Apaan tuh? Ini krim pencerah wajah. Kalau ibu pakai krim ini, muka ibu akan bersinar, bersih, lebih fresh, dan kelihatan 10 tahun lebih muda. Yang itu berapaan tuh? Kalau buat ibu, saya kasih murah. Cuma 250 ribu. Buset dah, mahal bener. Emang kagak bisa kurang lagi apa? Ini udah paling murah, Bu. Ke kompleks sebelah aja, saya jual 600 ribu, Bu. Saya gak mau dah.
kalau ibu beli dua aja, saya kasih 500 ribu. Ya elah, sama aja kali, kan satunya 250 ribu. Ayo dong bu. Ya udah dah, gue ambil satu, demi 10 tahun lebih muda. Sini dah. Oh, motor saya belum cuci. Iya Neng, bentar. Ya. Sekalian depannya tuh. Iya Neng, iya. Cepetan. Iya Neng. Apa jadi gue yang nyuci sih? Aduh, susah banget sih tuh orang di teleponnya. Coba lagi dah. Udah sibuk banget sih orang-orang. Mana Dinda? Ngapain dia? Siang Neng Dinda. Siang Mas Jabri. Siang Mas Kanu. Kuncir. Iya Mas Kuncir. Dinda kok nongkrong di sini, kenapa? Duh, bukan nongkrong nih. Mobil Dinda pakai acara kempes segala. Kok nganunya bisa kempes? Bukan nganu, ban mobil. Iya maksudnya ban. Mas. Maaf Dinda, kita berdua mau berangkat kerja ini. Nganu Dinda, bener katanya Jabrik. Di kerjaan sudah ada dua motor yang harus kita cuci. Kalau enggak cepet-cepet, nanti dicuci sama si Dede Cungkring. Kita enggak dapat komisi. Mas Jabrik, Mas Nganu. Kuncir. Tenang aja, ada komisinya. Oh ya sudah, biar dicuci sama dia. Mana? Ban ininya mana? Ini, kunci. Siapa? Bang Apis ini sih. Sebentar. Halo Abang Apis. Halo. Di mana lo berdua, ha? Kita masih di jalan, Bang. Di jalan? Heh, di sini lagi banyak kerjaan. Buruan lo kesini. Soalnya, di sini harus ada yang ditolong, Bang. Kata Ustadz Bang Apis bilang, hidup itu harus saling tolong-menolong, Bang. Jadi gimana, Bang? Bang, cepetan dong, Bang. Ditelat ini. Iya, Neng. Gimana katanya Bang Anu? Bang Hafiz? Bang Hafiz nurut sama Ustadznya. Sebentar ya. Kunci. Aduh. Mbak Dinda, Nganu, ban serepnya ikutan kempes. Si Arif nih kelakuan emang ya. Kalau pakai mobil nggak pernah teliti. Giliran rusak gue yang jadi ribet. Ini kalau ditambal, tempatnya jauh Dinda. Sedangkan di tempat cucian, pasti motor sudah numpuk yang harus dicuci. Komisi kita semakin banyak yang hilang. Mas Jabrik, Mas Nganu. Kuncir. Ya pokoknya komisinya bakal Dinda tambahin. Yang penting bannya beres ya. Siap, ayo Sir. Siap Mbak Nganu. Loh, Mbak Dinda. Waduh, hebat juga nih Krim. Kalau bisa bikin kulit wajah kita terlihat 10 tahun lebih muda. Aduh. Hebat nih. Apaan tuh, Mak? Ini namanya krim pencerah wajah. Maksudnya, Mak? Kalau pakai krim ini, kulit wajah kita bakalan bersinar, bercahaya, kinclong. Pokoknya terlihat 10 tahun lebih muda dah. Aduh, berarti bisa dong buat ipul ya, Mak? Mak aja. Punya gue baru beli, mahal. Ya elah, Mak. Ipul ini mau ketemu produser, Mak. Ntar kalau udah keterima, ipul rekaman, lagunya meledak. Jangankan satu krim. Kalau perlu nih pabriknya ipul beli. Halah, lagu-laguan lo. Dari dulu juga bilangnya begitu. Mau syuting sinetron. Mana hasilnya sampai sekarang?
Ini lagi sok-sokan mau pakai musik-musikan. Iya elah mak, ya siapa tahu di musik ipu nasibnya lebih beruntung. Ya udah mak, dikit aja mak. Dikit aja, pak. Dikit. Dikit aja ya. Tapi ntar ganti ya. Lebih dari satu gantinya. Iya mak. Jangan banyak-banyak. Iya. Ke rumah masak dulu. Ya udah. Masak yang banyak. Iya, masak yang banyak. Penasaran. Wanginya meyakinkan. Coba, masa 10 tahun lebih muda sih. Biasa aja.